Oke, setelah kita pasang, setelah dibersihkan, kita rakit. Kemudian kita tes apakah sudah tidak paper jam. Oke, kita tes. Ya, sudah tidak paper jam lagi. Oke ya. Bisa mulus menarik kertas. Oke. Oke guys. Jadi printer ini printer LaserJet. Tipenya 1102. Jadi printer ini normal, cuman dia tidak bisa menarik kertas saat ingin mengeprint. Istilahnya dia paper jam. Beberapa hal sudah saya bersihkan, tapi tidak saya bongkar. Alhasil tidak berhasil. Nah, ini saya bongkar total casingnya, kemudian saya bersihkan dan ternyata saya menemukan ini ya. Ini ada kotoran-kotoran seperti ini di dalamnya. Kemudian setelah saya coba untuk ngeprint, ternyata hasilnya dia normal, bagus. Jadi solusinya kalau printer kawan-kawan khususnya LaserJet mengalami paper jam setelah dicoba bersihkan di bagian roll ini, setelah dibersihkan masih terjadi paper jam, maka solusinya kawan-kawan coba bongkar total dan dibersihkan dalamnya. Ini ya, kotoran-kotoran seperti ini sangat mengganggu kinerja dari si printer ini. Bersihkan dengan kuas. Kita bersihkan semua ya. Nah, ini roller di belakang ini juga dibersihkan. Gunakan kuas yang halus ya untuk membersihkannya, karena ini takut malah merusak komponen-komponennya. Oke. Sekarang ini akan saya pasang. Oke, terima kasih sudah menonton.